Ria Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM saat ini. Untuk perkongsian kita pada pagi Selasa, tak lain tak bukan kita ada syariah dan perundangan bersama di hujung talian seperti mana yang saya dah war-warkan tadi. Kita sangat berbahagia pagi ini sebab bersama dengan kita, kita ada Profesor Datuk Seri Dr. Zaliha Kamarudin, merupakan Ahli Majlis Penasihat Wanita OIC. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Nur Hayati? Baik, baik, alhamdulillah. Dengan semangat tu kan, Masya Allah, yeah. Rasa macam tak dimamah usia Datuk Sri sebenarnya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ni kita nak bawakan tajuk sebenarnya sedang heboh juga diperkatakan di peringkat global juga bila sebut tentang tajuk ini, tentang Islamofobia. Tapi menarik hari ni sebab Prof Datuk Sri akan kupaskan tentang tajuk Islamofobia dari perspektif Islam, tapinya industri Islamofobia. Apa yang dimasukkan industri Islamofobia? Saya tertarik juga dengan itu, kalau kita boleh kupaskan awalan ini sebagai kita punya muka dimah. Silakan. Terima kasih Puan Nur Hayati. Saya, masa Puan Nur Hayati bertanya kepada saya, boleh tak saya buat ulasan atau mengupas isu dua orang politik, orang politik ya, di India yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya membuat sedikit homework lah, baca apa sebenarnya, apa yang dihinakan secara lebih terperinci kan. Sebab selama ni memang ada satu rangkaian di kalangan apa sarjana-sarjana Islam melihat isu Islam, Islamofobia. Jadi apabila saya juga dijemput duduk dalam rangkaian network talian kita apa nak cantik Dato' Sri, okey ke? Dato' Sri masih bersama kita tapi line tak apa nak cantik. Kita tunggu sekejap Dato' Sri. Kalau boleh, masih boleh terus bersama kita. Okay. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan sama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita ada masalah di talian. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar. Kita bersama dengan Datuk Seri Dr. Zaliha. Masya Allah, Datuk minta maaf. Line kita tak apa. Ya, ada masalah tadi yang tadi ya. Teknikal. Baik, baik, baik. Kita sambung. Kita mulakan tadi bila kata industri Islamofobia. Kita mulakan daripada awal, Prof. Silakan. Boleh. Jadi masa saya membuat homework lah ya, pembacaan tentang Islamofobia ini, kita lihat sejak tahun 2003 ya, banyaknya penulisan, banyak teramat banyak penulisan berkaitan dengan Islamofobia ini, dari situ kita boleh merungkai beberapa isu penting ya. Tetapi yang penting bila saya ada perbincangan ya dengan rakan-rakan,
Islamofobia ini adalah satu industri sebenarnya, ya. Pada mereka telah menjalankan kajian dan menunjukkan industri ini dimulakan dengan lebih kurang US dollar 250 juta US dollar yang mempromosikan Islamofobia itu sendiri, ya. Jadi bermakna dia adalah satu kegiatan atau usaha yang terancang, yang dirancang. Dan kita lihat bahawa apabila dirancang, dia telah sebenarnya menggunakan 250 juta US dollar diberikan kepada lebih kurang pada peringkat permulaan 30 NGO untuk mempromosikan supaya orang ramai, orang awam takut kepada Islam ini. Sebab itu dari perspektif undang-undang, kita melihat bahawa definisi, ya, kita pergi kepada definisi Islamofobia yang diberi secara umum adalah ketakutan yang melampau sehingga membawa kepada kebencian kepada Islam dan umat Islam. Itu dia punya definisi. Tapi bila saya membaca definisi-definisi yang diberikan dari perspektif syariah, dari perspektif undang-undang, teknikal undang-undang, kita dapati bahawa dia lebih kepada ketakutan. Bila kita sebut fobia tu ialah ketakutan yang melampau. Ya? Jadi dari perspektif undang-undang, kita bahagikan definisi ini kepada dua, ya? Dua kategori. Satu kategori kita panggil ruang lingkup private domain, ya, dan satu lagi ruang lingkup public domain. Apa yang kita sedang perbincangkan ini berlaku dalam konteks apabila berlaku serangan, serangan orang perseorangan. Ya, macam yang berlaku di New Zealand, itu orang perseorangan. Dia membeli senjata, pergi ke masjid dan dia tembak semua orang Islam pada hari Jumaat di masjid tersebut. Itu private domain, dia sendiri. Ya. Begitu juga kita lihat bagaimana bila kerajaan Malaysia, ini keadaan yang terbaru ni, ya, di BJP, kenyataan yang dikeluarkan oleh ketua pemuda BJP, ya, di India. Yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu ada lagi seorang pun menghina Islam, ya. Makna berturutan. Persoalannya, bolehkah kita panggil perbuatan tersebut itu private domain? Sebab apabila kita dapati bahawa ini adalah usaha yang dirancang, yang bersifat global, bermula di US itu dan dia semakin merancak apabila berlaku kempen politik Donald Trump. Donald Trump telah menggunakan kempen Muslim ban, ya, melarang orang Islam masuk ke Amerika atau secara institusi dan menjadi public domain apabila dia menggubal undang-undang, apabila dia menjadi presiden tu menggubal undang-undang menunjukkan anti-Islam, di mana orang Islam itu ada perlu ada surveillance, public surveillance bagi digunakan pendatang-pendatang asing, ya, atau dia panggil mereka yang masih ada keluarga, nak bawa masuk keluarga, tidak dibenarkan sama sekali, ya, Muslim ban ini. Jadi dia kemudian bila dia keluar dengan undang-undang, jadi undang-undang ini yang duduk di public domain dibuat atas asas Islamofobia ini adalah
undang-undang, masih bersifat undang-undang tapi adalah kita panggil bad laws. Tapi masih sah, undang-undang ini sah dan digunakan untuk buat surveillance kepada orang-orang Islam. Jadi dari US, dia berjangkit ke Europe, Eropah, dari Eropah dia berjangkit merata satu dunia. Dan ini dilakukan oleh puak-puak ekstremis anti-Islam. Dan kita lihat peningkatan yang mendadak di dalam kes-kes pembunuhan orang Islam dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ya, sebab itu Puan Nurhayati, kita saya nyatakan tajuk perbincangan dan kupasan saya hari ini adalah Islamofobia itu sebagai satu industri. Dia bukan sahaja private domain, sebab private domain ni bukan industri, dia public domain. Disediakan sumber yang besar untuk mempromosi Islamofobia ini. Jadi kalau khusus kita membincang tentang apa yang berlaku di India baru-baru ini dan penafian kerajaan India di bawah Narendra Modi ini yang mengatakan dan melucutkan jawatan ketua pemuda itu, kita boleh pertikaikan, kita boleh pertikaikan kerana berlaku banyak rusuhan semasa Narendra Modi ini yang menyebabkan kematian orang Islam di India. Kedai-kedai mereka dibakar, rumah-rumah mereka dibakar. Adakah itu ruang lingkup peribadi, kita panggil private domain kerana dia telah menjadi public domain? Kita boleh nampak bahawa Narendra Modi ini walaupun pesuruhjaya tinggi India di Malaysia menafikan itu adalah tindakan yang disokong oleh kerajaan India dan mengatakan itu adalah kenyataan peribadi yang dibuat. Dan kita lihat beberapa hari selepas itu, rusuhan yang besar di Morocco menentang pembikinan filem berkaitan dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari segi pendidikannya adalah jauh dari fakta yang sebenarnya. Jadi kita lihat perbuatan-perbuatan yang dinyatakan dalam bahasa Latin ni animus. Ini ada niat yang buruk dan niat buruk ini adalah untuk untuk membawa isu, kalau di US itu bahawa orang Islam tidak boleh diintegrasikan sebagai orang Amerika walaupun warga negara Amerika kerana ketuanan mereka adalah kepada Islam. Iaitu Islam itu mengikut mereka adalah agama yang ganas dan orang-orang Islam adalah orang-orang yang tidak bertamadun. Orang Islam itu adalah orang gasar yang suka membunuh orang. Itu pak dipromosikan begitu. Jadi malangnya di New Zealand apabila ada kempen tentang Islam itu, ramai yang masuk Islam. Jadi dia jadi sebaliknya. Bukan orang takut pada Islam kerana macam biasa kalau kanak-kanak dia takut kepada gelap. Kenapa kanak-kanak takut pada kegelapan? Kerana dia tidak tahu apa yang ada dalam kegelapan itu. Sama seperti kenapa kita takut dengan Islam atau orang-orang barat atau orang-orang bukan Islam ni takut dengan Islam kerana mereka tidak kenal Islam. Sebab itu dia takut. Tapi apabila diberi kepada mereka terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Inggeris, mereka membaca bahawa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Agama yang damai, agama yang indah. Jadi mana yang terutama di kalangan sarjana-sarjana barat, ada yang memeluk Islam, padri-padri yang memeluk Islam. Dia marah kepada Islam kerana dia tidak tahu. Atau memang dirancang supaya Islam itu dipandang
negatif. Jadi macam itu satu propaganda ke? Puan Nurhayati. Oh, Masya Allah. Kita tak tahu kan sebab bila Prof. Dato' Sri cakap kat sini, industri Islamofobia, dia macam, bila kata industri ni macam besar sebab dia ada prosesnya, kemudian dia ada hasil yang banyak sebab dia production yang sangat besar. Jadi itu kita tahu. Apakah industri tu yang dimulakan dan sebagainya? Adakah ada satu macam propaganda ke yang menyebabkan orang semakin ramai yang menjadikan isu Islamofobia, menjadikan diri mereka fobia pada orang Islam? Kita akan kongsikan lepas kita berhenti ketika. Lepas ni nak tahu juga, kalau kita sebagai umat Islam, boleh tak kita mengambil apa-apa tindakan sebenarnya dari sudut undang-undang kepada orang-orang yang memandang Islam ni buruk? Boleh tak kita mengambil pendekatan undang-undang terhadap mereka? Sebab undang-undang buruk pun Amerika Syarikat boleh laksanakan. Kenapa tak kita boleh sebagai umat Islam kan? Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Kafi, ya Allah, ya Hafiz, ya Allah, ya Syafi, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Kafi, ya Allah, ya Hafiz, ya Allah, ya Syafi. Ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Wafi, ya Karim, anta Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Selawat dan salam buat rasa junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan hari ini. Bersama dengan kita, kita bersama dengan Profesor Datuk Sri Dr. Zaliha Kamarudin untuk berkongsi bersama dengan kita, merupakan ahli Majlis Penasihat Wanita OIC. Hari ini cerita tentang industri Islamofobia dan bagaimana dari sudut perspektif undang-undang kita melihatnya. Tadi awalan tadi Datuk Sri Prof telah pun kongsikan bagaimana sebenarnya disebut sebagai Islamofobia. Kalau kita lihat awal dulu, bermula daripada September 11 kan Prof, 11 September bermulanya terma Islamofobia sehingga kan tak boleh masuk Europe dan sebagainya, sukar Amerika Syarikat dan sebagainya sukar untuk masuk. Sebab apa? Sebab ada Islamofobia tu. Dan kali ini Prof bawakan tajuk tentang industri Islamofobia. Industri ni satu benda yang besar Prof, bukannya satu perkara yang kecil-kecil runcit-runcit, bukan. Industri adalah satu perkara yang besar. Jadi mungkin Prof boleh, sebelum kita nak tahu adakah boleh kita ambil tindakan undang-undang, tapi kita nak tahu juga kenapa Prof katakan dia sebagai industri Islamofobia, Prof? Saya dah kupas tadi dalam mukadimah saya tentang apa yang dimaksudkan sebagai industri itu, ya, berdambagan kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan kebencian kepada orang Islam sehingga membawa kepada bukan sahaja orang-orang persendirian tetapi juga institusi menggunakan undang-undang untuk menjalankan surveillance, maknanya memerlukan undang-undang. Dan bagaimana bila kita kata besar tu, dari segi struktur, struktur pun termasuk dalam memastikan bahawa kebencian itu dipromosikan, promosikan ya. Negara Amerika terkenal Line tak apa nak okey Prof. Line kita tak apa nak clear. Prof, saya ada dengar jadi apa yang berlaku ialah semua ini dari segi struktur telah diletakkan polisi, dari segi struktur itu polisi dilaksanakan kemudian menjadi undang-undang, diperundangkan supaya surveillance dibenarkan dalam mengenepikan civil liberties di Amerika. Dan ketakutan ini menjadi sangat real ya, di Amerika Syarikat sehingga mereka memerlukan khidmat, saya gunakan khidmat orang-orang Islam untuk mengetahui apa Islam yang sebenar. Bagi sarjana Islam, mereka melihat perkara ini ada udang di sebalik batu ya, sebab mereka menggunakan orang Islam sendiri untuk menghancurkan Islam. Jadi kita lihat dapatan dari RAND Corporation ya, kerana dia mereka mendapati bahawa Islam ini tidak akan hancur melainkan dari dalam. Jadi bila saya mengatakan bahawa apakah tindakan OIC, orang kata OIC ini adalah toothless tiger, harimau yang tidak ada taring ya, tapi kita kena faham fungsi OIC ini, dia tidak boleh mengganggu kedaulatan negara-negara Islam ya. Jadi kedaulatan ini atau sovereignty ini maknanya dia menubuhkan OIC watch kepada apa yang berlaku dalam konteks Islamofobia ini. Pada masa yang sama, negara-negara Islam ini perlu mencari jalan mereka sendiri untuk memastikan bahawa perkara itu tidak berlaku di negara masing-masing. Walaupun katakan di serata dunia, sebab itu saya kata di serata dunia dan yang terkini di India itu adalah usaha-usaha termasuk ni ISIS,
menubuhkan ISIS ekstrim. Jadi apa yang kita patut lakukan di Malaysia adalah untuk memastikan bahawa Islam itu tidak dihina. Kita lihat Muslim bashing, ulama bashing. Kita tengok sajalah media sosial, memburuk-burukkan ulama, character assassination. Ini semua ni adalah usaha-usaha untuk menghina Islam itu. Mula kita hina ulama, lepas tu kita hina syiar Islam, iaitu mahkamah, masjid-masjid itu diserang. Kalau di US itu berapa ratus masjid dirosakkan, imam dan pembantu imam ditembak, ya, nyawalah melibatkan nyawa. Jadi apabila mereka membesarkan isu ini, kalau pelaku, kalau istilah guna pelaku dalam istilah undang-undang adalah orang bukan Islam, maka dikatakan dia ni ada masalah otak. Kalaulah pelaku itu orang Islam, contohnya didapati pelaku itu orang Islam, maka diburuk-burukkan seburuk-buruknya persiapan-persiapannya. Seperti 9/11 itu diceritakan persiapan-persiapan ke arah mengebom World Trade Center tersebut, ya. Disebut ground zero lah, itulah ini macam-macam. Jadi kita tidak menafikan bahawa berlaku ekstremis itu berlaku dalam semua keadaan, tetapi mereka mengambil kesempatan. Sebab itu kita kata ini industri memanipulasikan apa keadaan yang berlaku untuk merubah persepsi masyarakat untuk kegunaan politik. Sebab itu 2016 dia jadi sangat memuncak promosi ini, 2018 pun sangat memuncak. Bila dia kurang sikit, orang tak sebut dah, orang dah tak takut dah, dia akan cipta pula yang lain. Sebab dia satu proses yang berterusan, seperti yang Puan Nur Hayati nyatakan bahawa ia adalah satu proses, tapi prosesnya dirancang jangka masa dekat, jangka masa pendek, jangka masa panjang. Dan itulah dia. Jadi dari segi definisi undang-undang, ya, kita lihat terdapat beberapa usaha untuk memberi definisi undang-undang kepada Islamofobia. Lain kita apa nak cari, kita nantikan. Kerajaan di Malaysia, kita lihat usaha menyekat secara undang-undang, usaha-usaha menghina Islam, usaha-usaha menghina syiar Islam, mereka yang mendirikan Islam, mereka yang membuat kebajikan atas nama Islam, semua itu akan cuba diruntuhkan. Dan keruntuhan itu dibuat secara berdikit-dikit, ya. Ia merupakan satu proses. Sebab itulah kita sesama orang Islam yang tidak boleh bertelingkah tentang perkara yang di mana kita ada common values, ya, nilai-nilai yang sama, untuk supaya Islam ini dilihat sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang itu, kalau boleh saya sebutkan beberapa penggubalan undang-undang untuk memastikan penghinaan terhadap Islam, orang Islam itu tidak berlaku. Ini termasuklah penggunaan beberapa kalimah yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ini sebab kita sedar proses yang sedang berlaku ini. Dan proses ini disambut dengan belapang dada oleh orang-orang bukan Islam. Kerana sebagai orang Islam ini tidak sempurna. Islam yang sempurna, orang Islam tidak sempurna. Dan orang-orang bukan Islam yang bencikan Islam ini, yang Islamofobia ini, akan mencari ruang-ruang di dalam apa saja usaha, termasuk usaha perundangan,
Kita berlaku sedikit lagi gangguan teknikal. Kita nantikan sekejap saja lagi. Mungkin Datuk Seri boleh masuk kembali. Pelaku-pelaku di peringkat state, ya, kita panggil state actors ini, yang memacu, saya guna perkataan memacu, ketakutan dan prejudis orang terhadap orang Islam dan terhadap Islam itu sendiri, ya. Jadi apa yang mereka lakukan ialah apa yang kita katakan formal surveillance. Surveillance bukan saja surveillance macam kita melihat jiran kita apa dia buat, kan, tapi formal, yang dibuat secara formal melalui peruntukan undang-undang yang membenarkan perkataan tersebut. Begitu juga membuat profiling orang-orang yang tertentu, character assassination yang kita lihat contohnya Profesor Tariq Ramadan, ya, dimalukan dengan pelbagai cara, supaya dia dilihat sebagai ulama yang tidak boleh dihormati, dan juga polisi-polisi immigration, ya, supaya tidak membenarkan orang Islam masuk ke Amerika. Jadi kita lihat bahawa kita panggil dialectic process, ya, bukan proses dialectic ini, di mana polisi-polisi negara memacu dan endorse, memacu dan endorse popular stereotypes Islam ini dan orang-orang Islam. Ini dibenarkan melalui proses undang-undang yang bersifat dialectic itu tadi, ya. Di Malaysia, alhamdulillah kita ada perlembagaan kita yang menjamin Islam sebagai agama persekutuan. Tetapi kita lihat usaha-usaha ini perlu digandakan supaya tidak ada kesamaran. Contohnya, contohnya mempertikaikan sejarah, ini di kalangan pelajar-pelajar undang-undang sendiri, ya, sejarah perundangan di Malaysia yang dikatakan bermula pada 1786 semasa Pulau Pinang dijajah oleh Francis Lai. Di mana dikatakan perundangan kita ini adalah perundangan Inggeris. Di mana ada kelompangan, kita gunakan undang-undang Inggeris. Ini melalui perjanjian yang didapati oleh sarjana-sarjana bahawa perjanjian ini adalah tidak sah kerana tidak ditandatangani oleh Sultan Kedah. Tapi dikatakan sah, dibawa balik ke England masa itu dan mengatakan bahawa Pulau Pinang, Pearl of the Orient, milik Inggeris. Jadi inilah yang kita sarjana-sarjana perundangan perlu kaji lagi. Perjanjian Pangkor pun begitu, dan beberapa lagi perkara-perkara penting, ya, yang diketepikan seperti terjumpanya batu bersurat yang mengatakan bahawa perundangan Islam telah pun digunakan sejak kurun yang katakan kurun yang ke-11 lagi. Ada yang mengatakan kurun yang ke-14. Tetapi bukan kurun yang ke-18. Bukan kurun yang ke-18, ya, melalui perjanjian 1786 itu. Jadi dari perspektif perundangan, ya, banyak yang boleh dilakukan oleh sarjana-sarjana perundangan untuk memastikan Islam ini dijaga, okay, melalui proses perundangan. Walaupun terdapat banyak cabaran, tetapi insyaAllah kita laksanakan tugas kita dengan ikhlas, memastikan bahawa Islam di Malaysia itu terjaga. Itu bab kedua saya, Puan Nur Hayati, berkaitan dengan
pendekatan perundangan kepada apa yang berlaku di Amerika Syarikat itu, kita belajar. Betul. Ha, kita belajar dan kita cuba kawal supaya tidak berlaku di Malaysia. Masya-Allah. Tadi saya tertarik bila Prof kata katakan bahawa apa yang kita nak lakukan itu orang bukan Islam boleh terima, tapi yang kita khuatir adalah Prof generasi yang baru-baru ni lah, generasi yang muda dan sebagainya. Bila kita sebut tentang Islamofobia, kemudian kita dia letakkan apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan supaya kita semua dapat menjaga daripada berlakunya Islamofobia itu lebih besar. Tapi generasi muda rasa macam benda ni kolot ke belakang pula rasanya umat Islam tu. Jadi macam mana? Mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh kita bangkitkan di sini supaya kita semua ada kesedaran sebagai umat Islam, kita yang lebih patut menjaga Islam supaya Islamofobia ini terhenti, Prof. Okey, di kalangan orang muda atau di kalangan orang Islam sendiri, insya-Allah bila ada pendidikan, sebab itu pendidikan itu penting. Kita beritahu apa ni fakta-fakta yang telah diulas. Macam contoh kita buat ni, fakta yang telah diulas dengan tepat, tidak berdasarkan kepada apa orang cakap, apa orang pandang. Tetapi apa yang sebenarnya. Ni orang kata fakta, bukan auta kan. Jadi orang semua itu boleh diselesaikan apabila fakta itu menjadi dicerna menjadi ilmu. Jadi alhamdulillah Radio IKIM mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan Islamofobia ini dan usaha-usaha yang dilakukan untuk dipastikan. Mula-mula kita watch Islamofobia, watch di peringkat OIC. Kemudian kita perlu ada Islamofobia watch di peringkat negara Malaysia sendiri supaya kita boleh tahu apakah usaha-usaha yang patut dibuat. Mula-mula kita kenal pasti apa yang telah dilakukan untuk mempromosikan kebencian, ya, seperti berlaku Malay bash, kita bantai orang Melayu, bersungguh-sungguh kata orang Melayu tu malas, orang Melayu itu ini, itu ini, ya, tidak. Jadi orang pun ingat, ya betul, memang betul orang Melayu ni malas kan. Itu Malay bash, tapi sebenarnya di sebalik Malay bash itu ialah Muslim bash. Jadi usaha-usaha tersebut itu kita kawal melalui perundangan lah. Jadi orang undang-undang ni kita perlu ada rangkaian kemas orang muda ni tidak dengan ayah-ayah politik yang negatif dan bukan sahaja orang bukan Islam takut kepada Islam, benci kepada Islam, tetapi orang Islam sendiri takut kepada Islam. Orang Islam itu dimomok-momokkan. Sebab itu kita selalu menggunakan pendekatan pendidikan. Saya ingat satu ketika di Mesir ada satu soalan dikemukakan kepada mufti Mesir pada waktu itu. Bertanya apa hukumnya orang yang mufti itu mengatakan bahawa okey, apa yang patut dilakukan ialah pegang tangan orang itu dan bawa ke masjid. Ha, itu pendekatan yang dikemukakan oleh mufti. Mana bukan pendekatan menghukum. Ya, tidak semua boleh guna pendekatan undang-undang kan. Jadi pendekatan psikologi daripada kita buat Muslim bashing, Malay bashing ke apa ke, pegang tangan dia bawa ke masjid. Kalau dia tak faham, tangan. Macam dia tak faham bahawa, oh kalau mencuri kena potong tangan. Kita kata tak adalah. Dia kata sebab itulah nanti tak lama lagi kita tengok. Semua orang Islam ni adalah tangan dia yang kudung. Dia tak faham makna kita kena terangkan. Kita mungkin di peringkat universiti boleh mengadakan kursus memahami undang-undang jenayah kan. Maknanya dalam keadaan dia mencuri itu dia lapar atau barang yang dia curikan, dia curi itu nilainya sangat rendah, takkanlah nak potong tangan. Mungkin tak faham itulah, atau dia faham tapi sengaja, atau sengaja dia buruk-burukkan sebab ada niat yang buruk. Sebab itu kita kata niat ni penting.
Tapi macam mana kita nak tahu niat itu? Kalau sebab itu dalam aspek perundangan, kita tak tahu dia ni ada niat membunuh atau tidak. Contoh ya, dia ada niat membunuh atau tidak, iaitu kita panggil apa tu, mens rea. Niat jahat dia, mens rea. Tapi diikuti dengan actus reus, iaitu perbuatan. Contohnya perbuatan dia mengasah kapak, perbuatan dia membeli racun, perbuatan dia itu, perbuatan ini. Tapi perbuatan itu menjurus kepada pelaksanaan mens rea dia tu, niat dia untuk membunuh. Itu dalam jenayah membunuh. Okay. Kalau di dalam Islamofobia di Malaysia ini hendak dijadikan jenayah. Jadi kita perlu lihat definasinya, bolehkah dia menjadi satu jenayah, menghina Islam itu satu jenayah. Jadi itulah yang perlu dilaksanakan, perlu dilihat secara teliti ya, bukan tidak teliti. Sebab tu apa-apa kita nak buat ni kita kena sangat teliti. Terutama aspek undang-undang yang memberi impak yang besar kepada masyarakat. Seperti yang saya nyatakan, buatlah undang-undang bad laws. Tapi dia sah. Jadi dia menjadikan kerajaan itu tindakannya legal untuk katakan masuk dalam rumah orang untuk periksa. Ada tak artikel-artikel yang berkaitan dengan Islam, membenci Islam? Adakah menimbulkan syak yang kuat? Ya? Sebab itu bagi kedua-dua yang orang Hindu BJP ini, ya, dia terus tindakan BJP adalah melucutkan jawatan ketua pemuda tersebut. Tapi adakah itu mencukupi? Melucutkan jawatan. Kerana kalau tidak ada peruntukan undang-undang, sedaplah. Orang tu cakap je lah apa yang dia suka, lepas tu dia minta maaf. Minta maaf, tapi bagi kita, kalau telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya, terutama kalau undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, semua minta maaf. Minta maaf sana, minta maaf sini. Lepas tu kata, oh saya bertindak atas fakta itu, fakta ini. Fakta yang tak betul pun dia bertindak. Itu tindakan orang yang tidak berpendidikan. Ya. Itu senanglah kita nak tahu. Saya minta maaf cakap ni, kita kalau boleh berurusan dengan orang yang terdidik ya, ada pendidikan lebih mudah. Kalau orang tu tidak terdidik, bagaimana mudah dia dibayar? Bayar je lah berapa kan? Sebab dia jadi materialistik, dia boleh kata apa saja yang dia nak kata. Lepas tu bila katakan di saman, dia cakaplah minta maaf, saya bertindak atas fakta yang separuh fakta ke apa ke lah. Itulah Puan Nur Hayati, pendekatan saya dari isu structural Islamofobia yang dibangkitkan tadi. Ya. Masya Allah, sehingga menjadi industri Islamofobia. Mudah-mudahan jauh daripada datang sampai ke Malaysia kan. Datuk Sri, dah sampai hujung-hujung dah kita. Ya Allah, masa cepat berlalu. Rasa tak puas nak dengar lagi kupasan daripada Prof. Datuk Sri. Cuma hujung ni sikit lah, kita berikan sikit kesimpulan lah untuk tajuk kita berkenaan dengan industri Islamofobia dari perspektif undang-undang. Silakan. Bagi siapa yang berminat dalam isu ni ya, dan berminat membuat penyelidikan terutama dalam bidang undang-undang, saya menyarankan membaca buku The Islamophobia Industry yang ditulis pada tahun 2016 ya, agak lama juga tapi masih tidak ketinggalan untuk membaca Islamophobia dalam konteks ia sebagai satu industri yang melibatkan, yang kita ketahui ialah 250 juta US dollars. Tetapi kita boleh juga melihat kepada undang-undang yang dinamakan Patriot Act, Akta Patriot, P-A-T-R-I-O-T di Amerika, yang membenarkan monitoring, pengawasan kepada non-citizens dan membenarkan pengawasan non-citizens dan citizens, ya, warga Amerika yang disyaki terlibat dengan keganasan.
Punyalah takut. Ya. Jadi takut dengan bayang-bayang sendiri, letihlah macam tu. Tapi dia kemudiannya mengenal pasti mereka yang mempunyai rangkaian dengan kita panggil transnational entity yang dilihat sebagai organisasi teroris keganasan ya, yang disokong oleh organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Islam. Maka ditutup semua akaun-akaun mereka. Dilihat semula akaun-akaun mereka tidak dibenarkan sebarang kegiatan dia panggil transnational, yang bersifat transnational. Jadi kalau kita nak buat kajian ke apa, tidak boleh dapat grant dari luar negara. Terutama dari Amerika Syarikat yang dianggap sebagai pengganas. Pengganas. Kemudiannya saya juga menggalakkan siapa yang ingin mendalami Patriot Act ini, kita perlu lihat bagaimana kesan buruk Patriot Act ini kepada civil liberties. Dah Amerika ni galak sangat menegakkan hak asasi, dia ada undang-undang yang mengganggu hak asasi, yang melanggar hak asasi peribadi seseorang, terutamanya orang Arab dan orang Muslim Americans. Dan kita tidak pelik lah, lepas tu diikuti oleh apa tu, Eropah, negara-negara Eropah. Lepas itu kita lihat bagaimana kesan kita panggil reduction in the standard that law enforcement must meet in order to survey, search and seize persons and property. Bukan sahaja orang itu ditangkap, tetapi harta-hartanya juga boleh dirampas. Ini bagi yang sesiapa saja yang berminat untuk melihat Islamofobia ini sebagai satu industri dan bagaimana perundangan digunakan untuk mempromosikan lagi industri Islamofobia, tetapi sebagai orang perundangan melihat dari aspek syariah, kita boleh menggunakan peluang-peluang yang ada di Malaysia ini untuk menyekat industri ini dari berleluasa. Ada bibit-bibit tu memang ada, jadi kita kena matikan bibit-bibit ini. Kita kata nip in the bud, kan? Potong mati terus daripada akar dia. Ya, tapi tercabut dari akar-akarnya, daripada dia mengakar, kemudian dia jadi subur dan menjadi pokok yang besar. Jadi itu kesimpulan saya, Puan Nohayati. Islamofobia, kata akhir saya, perlu dilihat sebagai satu industri yang tersusun dengan dengan dibiayai oleh wang peruntukan yang besar. Allah. Itu dia saya punya kata akhir. Masya Allah. Sebab itu nama dia industri, sebab memang dia ada cita-cita untuk menghasilkan satu penghasilan yang besar juga. Impak yang besar kepada dunia. Terima kasih banyak kepada Datuk Sri untuk perkongsian pada hari ini. Sangat seronok sebenarnya dapat ilmu daripada Prof. Datuk Sri. InsyaAllah lain kelapangan kita akan bersama lagi menerusi syariah dan perundangan. Assalamualaikum Datuk Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.